Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Profesor Network TV, jumpa lagi dengan saya Wildan Mahir Mutakin dan juga ada Profesor Sujito. Apa kabar Profesor Sujito? Alhamdulillah, Mas Wildan. Profesor Sujito, alhamdulillah di suasana yang cerah sore hari ini. Ya, sehat-sehat semuanya, ya, Prof. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah dan selalu menjaga ini protokol kesehatan. Ya, masih dalam suasana pandemi COVID-19 maksudnya, enggak kita pakai. Oh iya, ya tadi saya pakai kemudian saya lepaskan di samping ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Ya. Menuntut ilmu terkait dengan topik kita pada sore hari ini. Ya. Kita masih membahas terkait dengan penelitian atau research. Ya. Pada sesi ini kita akan mengupas tentang correlational research ya, atau penelitian korelasi. Ya. Ya. Prof, sebenarnya apa yang dimaksud dengan correlational research itu, Prof, atau penelitian korelasi? Iya, Mas Undan. Ini pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan kan masih daring, ya, Mas Undan. Iya. Sehingga perbincangan kita yang akan kita tayangkan ini semoga menjadi salah satu upaya kita untuk mensukseskan pembelajaran daring, sehingga topik-topik yang kita bahas, topik-topik yang kita perbincangkan ini semoga menjadi suplemen. Suplemen ya, materi tentang penelitian untuk para mahasiswa. Para mahasiswa, ya. Yang mana bisa free access, bisa diakses. Ya. Tidak perlu kemana-mana, tetap di rumah dan belajar. Ya, maksudnya nanti menanyakan apa? Ya. Coba ya, dibacakan dulu definisi penelitian korelasi. Gini Prof, untuk bagian kedua ini kita bagian pertama dulu mungkin ya. Oh iya, untuk bagian pertama ini saya akan membacakan terkait dengan definisi dari correlational research. Ya, Prof. Seperti kita ketahui bahwasanya correlational research itu adalah research investigating relationship, kemudian direction of the relationship and the strength of the relationship among some variables. Ya betul. Itu definisi yang sangat bagus yang disampaikan Mas Wildan. Jadi correlation research itu adalah penelitian yang meneliti tentang relationship atau hubungan antar variabel. Kemudian yang kedua arah korelasi. Kemudian yang ketiga adalah strength of kekuatan hubungan. Yeah, strength of relationship. Kekuatan hubungan. Kenapa perlu dibagi menjadi tiga hal itu? Karena kaitannya nanti dengan pada saat uji data, Mas Wildan. Sehingga di definisi, maka kenapa di definisi tadi saya sangat menyukai definisi yang disampaikan Mas Wildan. Correlation research is research investigating relationship. Kemudian direction of relationship and strength of relationship among some variables. Itu definisinya sangat operasional, bagus sekali. Ya, jadi ada tiga keyword yang utama di sini, Prof. Ya. Relationship, direction of relationship, and strength of relationship among variables. Meneliti tentang hubungan, arah hubungan, kemudian kekuatan hubungan dari variabel-variabel yang diteliti. Baik, Prof. Terkait dengan correlational research ini kan ada berapa jenis ya. Ada yang pertama adalah bivariate correlational research ya, atau bivariasi. Ya. Yang kedua adalah multivariate. Ya, betul. Jadi apa saja sebetulnya bisa penelitian korelasi itu dalam pembahasannya supaya mahasiswa itu jelas, itu perlu kita bedakan antara bivariate correlation research dan multivariate correlation research. Kalau bivariate, B ini kan dua.
kemudian variable itu adalah variable dan variation itu memiliki hubungan karena variable itu definisinya adalah something that varies. Jadi variable and variation itu memiliki can be defined into two or more memiliki close relationship. Yeah. Jadi bivariate kembali lagi, bivariate correlation itu korelasi dan korelasi yang melibatkan dua variabel. Mm-hmm. Kalau multivariate itu adalah more than two variables. Perlu dibedakan seperti ini karena nanti pada saat karena ini korelasi ini masuk penelitian kuantitatif yang mengharuskan adanya uji hipotesa. Mm. Nanti kalau dibedakan seperti ini akan menjadi mudah para mahasiswa dalam memahaminya. Hipotesa. Ya, kalau bivariate itu dua variabel, uji datanya dan analisis datanya berbeda dengan yang multivariate. Iya. Kemudian alat ujinya nanti di statistik juga berbeda. Itulah tujuannya kenapa dalam teori penelitian korelasi itu perlu dibedakan antara bivariate correlation dan multivariate correlation. Ya, mungkin ini masih abstrak ya pemirsa. Kita akan berikan contoh saja. Kita bahas dulu yang bivariate, Mas Wildan. Ya, baik. Yang bivariate correlational research ini kan tadi dijelaskan investigate relationship among two variables. Two variables. Jadi saya bisa boleh memberikan contoh ya, Prof. Ya silakan. Misalkan ada topik seperti ini. Topiknya adalah a study on the correlation between vocabulary achievement and reading achievement of the second year student of senior high school in Malang. Itu kalau dilihat dari topiknya itu adalah bivariate correlation. Karena di situ ada dua variabel. Variabel pertama adalah vocabulary achievement. Kemudian yang kedua adalah reading achievement. Ya betul. Itu adalah bivariate correlation. Betul. Jadi itulah sebutan bivariate correlation. Salah satu yang disampaikan oleh Mas Wildan tadi adalah contoh bivariate correlation. Iya, berarti bisa kita katakan juga yang vocabulary achievement kita bilang variable X, kemudian yang reading achievement variable Y. Gitu. Ya, betul. Untuk membedakan. Mengklasifikasikan variabel seperti yang dijelaskan Mas Wildan ini sangat penting. Karena nanti di laporan penelitian, itu ada disebut dengan theoretical framework, kerangka berpikir. Dan ini melibatkan klasifikasi variabel dan hubungan antar variabel itu. Betul, sehingga yang disampaikan Mas Wildan tentang variabel X-nya adalah vocabulary achievement, kemudian Y-nya adalah reading achievement. Itu bagus sekali mengklasifikasikan variabel seperti itu. Betul. Berarti terkait dengan topik tadi, maka bisa kita buat research problem atau the formulation of the problem seperti ini, Bro. Misalkan, jadi kan tadi ada vocabulary dan reading, maka menjadi is there any significant correlation between vocabulary achievement and reading achievement of the second year student of senior high school in Malang? Sangat bagus sekali yang dijelaskan Mas Wildan ini dan rumusan masalahnya sangat tepat. Rumusan masalah penelitian kuantitatif itu memang seperti yang disampaikan Mas Wildan tadi. Karena penelitian kuantitatif nanti itu akan diuji melalui hipotesa. Jadi rumusan masalah yang disampaikan Mas Wildan nanti akan direformulasi dalam bentuk hipotesa yang bisa diuji. Sehingga berawal dari rumusan masalah yang sangat tepat, sangat operasional, bentuknya juga testable seperti itu akan mengarah kepada kegiatan penelitian, uji data, dan rumusan atau formulasi temuan yang sangat sistematis, yang sangat operasional. Betul, itu bagus maksudnya yang disampaikan tadi. Yeah. Nah, maka selanjutnya dari rumusan masalah yang disampaikan Mas Wildan tadi, perlu direformulasikan dalam bentuk hipotesa. Hipotesa. Mas Wildan bisa tolong mahasiswa di Jadi, berikan contoh. Tadi setelah kita sampaikan topik, kemudian ada variabel, kemudian saya menyampaikan riset problem atau rumusan masalah, nah, maka akan muncul hipotesa atau hypothesis. Ya.
Jadi hipotesis di sini berarti ada yang dari peneliti sendiri kan Prof ya. Jadi ya, kalau saya seperti. membuat hipotesis seperti ini, there is significant correlation between vocabulary achievement and reading achievement of the second year of senior high school student of senior high school in East Java. Ya, itu berarti betul. Adalah hipotesa saya ya. Ya, researcher's betul. Hypothesis. Secara teoritis hipotesa itu ada dua. Yang pertama ya. Adalah hipotesa alternatif, itu adalah hipotesanya peneliti. Peneliti ya. Ya. Kemudian itu disebut juga dengan alternatif hipotesis itu disebut juga dengan researcher hypothesis, disebut juga dengan working hypothesis. Itu nomor satu. Iya. Nomor satu. Nomor duanya adalah null hypothesis. Null hypothesis ini disebut juga dengan statistical hypothesis. Yang diuji nanti adalah null hypothesis. Apakah null hypothesis yang disingkat HO, HO, diterima atau ditolak? Nah itu. Jadi, sehingga Mas Udan bisa beri contoh null hypothesis atau statistical hypothesis-nya akan berbunyi seperti ini. There is no significant correlation between vocabulary achievement and reading achievement of the second year student of senior high school in Malang. Ya, mantap sekali. Jadi perbedaan antara alternative hypothesis dan statistical hypothesis itu di null hypothesis itu rumusannya adalah negatif. There is no relation, there is no correlation between variable X and Y. Sedangkan di working hypothesis itu adalah there is. Yang diuji nanti adalah null hypothesis. Ya. Jika null hypothesis ditolak, maka hipotesa alternatif diterima. Kalau hipotesa null diterima, maka hipotesis alternatif ditolak. Jadi sebetulnya peneliti itu mengangankan agar hipotesa nol itu bisa ditolak dan sehingga, hipotesanya diterima. Sehingga hipotesa peneliti, researcher hypothesis dan working hypothesis itu bisa diterima. Itu. Iya. Bisa dilanjutkan. Iya. Pembicaraan kita. Iya. Baik. Jadi setelah muncul hipotesis berarti akan ada semacam direction of correlation. Jadi ada semacam positive correlation dan negative correlation. Betul. Pertanyaannya sangat tepat. Apa itu Prof yang membedakan antara positive correlation dan negative correlation? Ada korelasi positif dan korelasi negatif itu seperti apa Prof? Betul. Kelanjutan dari sesuai tadi. Sesuai dengan definisinya, tadi dengan korelasi itu meneliti hubungan, kemudian arah hubungan, kemudian kekuatan hubungan. Nah, yang dimaksud dengan yang dipertanyakan Mas Bintang tadi adalah arah hubungan, arah korelasi. Arah korelasi itu ada dua, korelasi positif, korelasi negatif. Jadi misalnya logikanya begini, kalau misalnya variabel X itu skornya tinggi, maka variabel Y, variabel Y, itu skornya juga tinggi. Itu adalah analogi arah hubungan korelasi yang positif. Sebaliknya, jika variabel X-nya itu tinggi. Kemudian variabel Y-nya atau Y-nya itu rendah, itulah yang disebut dengan arah korelasi negatif. Korelasi positif dan negatif itu berarti ada korelasi, berarti ada hubungan. Jadi sebetulnya dalam penelitian korelasi itu ada dua kategori sebelumnya, ada korelasi atau tidak ada korelasi. Kemudian kalau ada korelasi itu juga ada dua, korelasi positif dan atau korelasi negatif. Nah, misalnya Mas Burisan bisa disebutkan contoh korelasi yang positif itu dari skor misalnya. Iya. Berarti kalau misalnya kalau kita gambarkan kurva itu berarti naik. Naik. Iya. Jadi misalnya nama John variabel X-nya 8, variabel Y-nya 8. Ini kan tinggi. Iya. Tinggi. Skor antara tinggi rating di X, dan vocabulary tadi. Di skor Y itu tinggi, berarti itu menandakan ada korelasi positif, yang arahnya positif.
Nah, sebaliknya korelasi yang mengarah kepada negatif adalah misalnya John tadi nilai X-nya, skor X-nya, skor reading-nya adalah 8. Kemudian skor vocab-nya adalah katakanlah 5. Nah, itu arah korelasinya adalah arah korelasi negatif. Ya. Nah, gitu mas. Karena satu tinggi, satu betul. Rendah ya. Ya. Baik, bisa jadi, disambung ke korelasi multivariate ya. Ya, tadi kita berbicara tentang korelasi investigating relationship among two variables. Sekarang kita akan membahas terkait dengan multivariate correlational research, di mana di sini investigating relationship among more than two variable, betul Prof? Jadi ya, lebih dari dua variable. Ya betul. Ya, maksudnya bagaimana ini Prof? Yang jadi, tadi dua kan ada X, ada Y. Nah, kalau lebih dari dua variable, bagaimana cara memahaminya, betul, teman-teman mahasiswa ini Prof? Ya, multivariate itu lebih dari dua variable. Ya. Bivariate dua variable. Jadi kalau tadi adalah korelasi antara variabel X dan variabel Y, ya, maka kalau di multivariate itu bisa korelasi antara variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel Y. Jadi akhirnya akan melibatkan tiga variabel. Ya, nah itu kemudian bisa dikembangkan juga lagi. Nah, variabel X1, X2, X3 terhadap variabel Y. Juga bisa bervariasi seperti ini, korelasi antara X1 saja dengan variabel Y1, satu, Y2. Dan Y2. Nah, itulah. Itu yang disebut dengan penelitian korelasi multivariate. Nah, misalnya diberi contoh, Mas Udan, topiknya seperti apa? Jadi, ketika melibatkan lebih dari dua variabel, seperti ini misalkan, contoh topik ya kan, tadi kita mulai dari topik, kemudian menentukan variabel, kemudian research problem, kemudian hypothesis. Nah, misalkan topiknya study on the correlation between vocabulary achievement and interest in reading topic toward reading achievement of the second year student of senior high school in West Java. Ya, betul. Topik yang sangat menarik. Ya. Sangat bagus. Panjang, pasti panjang. Ya. Dari topik yang disampaikan oleh Mas Wildan MA tadi kan ada tiga variabel. Yang pertama adalah vocabulary achievement, interest in reading topic, reading achievement. Ya. Jadi itu bisa diklasifikasikan seperti ini. Variabel X satunya adalah vocabulary. Vocabulary achievement. Yeah. Kemudian variabel X2-nya adalah interest in reading topic. Kemudian variabel Y-nya adalah reading achievement. Nah, reading achievement. Ini penjabarannya, theoretical framework-nya adalah, kerangka pikirnya adalah, apakah ada korelasi antara X1? X1 adalah vocabulary tadi. Vocabulary achievement, kemampuan vocabulary vocab terhadap kemampuan X reading. Iya, betul. Nah, karena X1 dan X2, maka kerangka pikirnya menjadi seperti ini. Apakah mahasiswa yang memiliki kemampuan vocab tinggi itu reading-nya juga tinggi? X1 terhadap Y. Baik. Karena X-nya ada 2, apakah mahasiswa yang memiliki vocabulary tinggi dan juga interest in reading topic pada topik-topik reading interest-nya juga tinggi, itu kemampuan reading-nya juga tinggi. Nah, ini korelasi multivariate itu melibatkan lebih dari dua variabel sehingga rangka pikir dari peneliti itu harus jelas maknanya apa. Kalau dari topik itu tadi bermakna seperti itu tadi. Iya. Apakah kemampuan vocabulary-nya tinggi dan juga minat dalam topik-topik reading tinggi akan berkorelasi tinggi juga kepada kemampuan reading. Nah, iya. Itu. Ya, jadi kalau tadi kita sudah menjabarkan variabel
dari topik yang saya sebutkan, ya, ada variable x1, kemudian x2, x1, x2, dan ada variable y atau variable y. Maka di sini bisa dibuat riset problem mungkin 3, Prof, ya. Jadi ya, kalau dalam penelitian ya, kita korelasi tadi, betul, bivariate, maka rumusan masalahnya hanya satu tadi. Iya. Kalau multivariate yang melibatkan 3 variabel seperti ini, maka rumusan masalahnya logikanya ya 3. 3, ya. Nah, coba Mas Wildan ya berikan. Di misalkan yang pertama, ini research problem atau rumusan masalah yang pertama, is there any significant correlation between vocabulary achievement and reading achievement of the second year student of senior high school in West Java? Ya, nah, ini rumusan masalah yang X1 dengan B. Rangka pikirnya adalah apakah ada korelasi antara X1 terhadap Y. Y. Nah, rumusan masalah yang kedua. Yang kedua, is there any significant correlation between interest in reading topic toward reading achievement of the second year student of senior high school in West Java? Ya, ini adalah korelasi antara variabel X2 terhadap variabel Y. Nah, contoh yang sampaikan Mas Yudin tadi dari topiknya adalah topik penelitian pengajaran linguistik, ya, pengajaran bahasa. Pengajaran bahasa, ya. Dari titel akademiknya Mas Wildan ini adalah Wildan Mahilemus Mutakin MA Tesol. Jadi Master of Art Tesolnya adalah Teaching English as Second Language. Yeah. Beliau ini adalah alumni University of Hyderabad. EFL. Nama kampusnya adalah English and Foreign Languages University. Luar biasa. Kampusnya semoga namanya IFL. Ya, semoga dalam waktu singkat bisa mencapai profesor. Maksudnya. Amin, amin ya kalau alamin. Ya, saya mencapai profesor itu usia segini. Nanti Mas Wildan semoga lebih muda dari saya bisa mencapai profesor. Amin ya, mudah-mudahan nanti sebelum 40 dan nanti generasi selanjutnya juga sebelum 30 sudah profesor. Iya, ya, luar biasa. Mas Wildan kemampuan akademiknya luar biasa, saya akui. Iya, saya banyak belajar dari Prof. Sucito. Baik, tadi kita lanjutkan, Prof. Ya. Jadi kalau tadi riset problem yang pertama ada X1 dan Y, kemudian riset problem yang kedua ada X2 dan Y, maka riset problem yang ketiga pasti akan berbunyi seperti ini. Is there any significant simultaneous or interactional correlation between vocabulary achievement and interest in reading topic toward reading achievement of the second year student of senior high school in West Java? Ya, betul. Itu di analoginya. Panjang, ya. Analoginya adalah rumusan masalah yang ketiga tadi adalah gabungan antara nomor 1 dengan 2. Testing simultaneously. Jadi korelasi antara X1, variabel X1 plus variabel X2 terhadap reading achievement. Reading achievement. Yeah. Nah, itu yang perlu dipahami. Yeah. Begitu, Mas Wildan. Yeah, Bapak, mau ditunggu ya, Bapak? Ini masih rapat. Masih rapat nanti. Mau ditunggu ya, Bapak? Gih. Ya, itu. Baik, Prof. Ya. Ini masih ada hipotesanya, sedikit lagi. Ya. Kalau rumusan masalahnya ada 3, hipotesanya tentu saja ada 3. Iya. Dan ada hipotesa nol dan ada hipotesa alternatif. Ya. Silakan dibaca. Ya. Untuk hipotesa. Baik, Prof. Sucito, ya. Jadi untuk hipotesa dari rumusan masalah yang tadi saya sebutkan di atas, maka yang pertama adalah the alternative hypothesis, yang mana itu adalah disebut juga researcher hypothesis. Ya. Ini akan berbunyi, yang pertama adalah there is significant correlation between vocabulary achievement and reading achievement of the second year student of senior high school in West Java. Jadi tadi antara X1 dan Y, begitu, Prof. Kemudian hipotesis yang kedua dari alternative hypothesis adalah there is significant correlation between interest in reading topic toward reading achievement of the second year student of senior high school in West Java. Jadi tadi menjawab antara X2 dan Y.
Kemudian alternatif hipotesis yang ketiga adalah there is significant simultaneous or interactional relation between vocabulary achievement and interest in reading topic toward reading achievement of the second year student of senior high school in West Java. Yeah. Jadi tadi antara X1 and X2 toward Y. Ya, bahasa Inggrisnya Mas Wildan ini fasih sekali. Alumni Universitas Hyderabad. Iya, Prof. Saya mohon maaf kalau kadang logatnya Amerika, kadang British. Karena saya juga waktu kuliah dulu, jadi mahasiswanya Prof ini pernah 3 bulan di Oregon. Oregon State University. Jadi Mas Wildan ini, Pak Wildan Mayan Mutakin ini, saat menjadi mahasiswa semester hampir akhir itu ya, semester 5 mewakili, ya. Jadi pertukaran mewakili Indonesia, pertukaran pelajar berprestasi ke Amerika Serikat ya. di Oregon. Luar biasa ya. Kalau tidak salah saat ini saya turut memberikan rekomendasi ya. Terima kasih Prof. Saat ini saya menjadi wakil dekan 3. Alhamdulillah Mas Wildan ya. Ini berangkat ke sana. Duh, kalau tidak salah malah sebelumnya ya Mas Wildan ya. 2 kali ke luar negerinya. Saya pertama adalah ke Oregon. Yang lulus, sebelum lulus, kemudian setelah lulus saya melanjutkan ganti ke negeri Bollywood ya, ke EFL University, English and Foreign Languages University, di mana dosen-dosen saya banyak yang dari Inggris, jadi Inggris British logatnya jadi campur, kadang Indian English juga. Biasa. Ya. Kita lanjutkan ke arah korelasi. Ya. Baik, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan hipotesis, ada alternatif hipotesis, kemudian tentu saja ada null hipotesis atau statistical hipotesis, di mana berarti ini kebalikan dari alternatif hipotesis tadi. Ya. Yeah. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan arah correlation. Ya. Jadi kita sebut di sini possibility direction of correlation. Jadi ada 3, karena tadi kita sebutkan 3, jadi ada positive correlation, kemudian ada positive negative correlation, begitu Bu Amir. Jadi ya. Ada positive negatif, kemudian negative positive. Betul. Ya. Kalau di bivariate correlation tadi dia hanya ada dua, ya, positif ya, dan negatif. Arah korelasinya adalah ada korelasi atau tidak ada korelasi. Mm-hmm. Saat ada korelasi, maka itu juga ada dua. Dua, positif atau korelasi positif atau korelasi negatif. Kemudian di multivariate juga demikian, ada korelasi atau tidak ada korelasi. Mm-hmm. Kalau ada korelasi karena variabelnya 3 ya, banyak, yeah, maka kemungkinan arah korelasinya, possibility of correlation direction-nya, itu adalah positive-positive correlation, kemudian positive-negative correlation, atau negative-negative correlation. Nah, bisa disebutkan contohnya, ya, Mas Bintang. Misalnya dari positive-positive correlation. Untuk positive-positive correlation, misalkan di sini ada namanya Tom. Yeah, Tom. Tom ini Tommy. Ya. Yeah. Jadi okay. Tom ini X1-nya, X1-nya. X1 itu vocabulary tadi. Misalnya Vocabulary skornya adalah 6 ya. Kemudian interest in reading topic ini ada 5 ya. Dia mendapat skor 5. Kemudian Y-nya adalah reading achievement-nya, dia mendapatkan skor 5. Ya, misalnya contoh lain, John. Jadi misalnya John ini nilai vocab-nya 8. 8. Tinggi kan itu. Ya. Kemudian nilai interest in reading-nya 8. 8. Tinggi juga. Kemudian akhirnya nilai reading-nya menjadi 8. Berarti kan tinggi. Sehingga akhirnya disebut dengan positive correlation.
variabel x-nya tinggi, variabel x2-nya tinggi, variabel y-nya ternyata tidak tinggi. Nah, fakta seperti itu, data seperti itu akhirnya bisa disimpulkan bahwa arah korelasinya adalah positif positive correlation. Atau sebaliknya, misalnya rendah itu pun juga positif correlation. Jadi misalnya yang disebutkan Mas Wilan tadi adalah Tom, Mas Tommy, Tommy Page. Ini misalnya nilai vocabulary ini ya 6, nilai interest in reading-nya 5, sehingga akhirnya kemampuan reading-nya 5. Ini masuk kategori positive-positive correlation. Nah, kemudian arah positive-negative correlation Mas Wilan, mari kita bahas. Untuk arah positif negatif relation, misalkan Tom ya, mendapatkan nilai X1 itu vocabulary mendapatkan nilai 6 ya. Kemudian interest in reading topic mendapatkan nilai 8 ya. Kemudian reading achievement-nya mendapatkan nilai 5. Jadi ini kita sebut positif negatif relation ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, nilainya misalnya Tom nilai vocab-nya rendah, ternyata nih interest in reading-nya atau X2-nya tinggi. Nah, kemudian korelasi seperti itu, korelasi ini sebetulnya korelasi negatif. Korelasi negatif karena X1 terhadap Y itu negatif. Sementara X2 terhadap Y itu positif. Jadi misalnya disebutkan tadi X1-nya dari Tom adalah 6, Y-nya adalah 5. Ini korelasi positif. Nah, kemudian kalau X2-nya 8, interest-nya ternyata tinggi dalam reading, tapi skor reading-nya ternyata 5, itu korelasi negatif. Sehingga itulah disebut dengan positif-negatif correlation. Kalau di kurva itu akan berbentuk begini, satu naik, satu turun, maka akan menjadi seperti ini model korelasinya. Kalau yang positif-positif correlation tadi, bentuknya akan seperti ini, kurvanya akan mengarah ke sana, berjajar seperti ini kecenderungannya. Tapi kan garis ini adalah berupa gabungan dari noktah-noktah perkawinan. Nah, itu akan mengarah ke sini, kalau digambarkan dalam bentuk diagram. Nah, yang berikutnya adalah yang ketiga ada negatif positif correlation. Negatif positif correlation. Ya, negatif positif correlation arahnya juga seperti ini nanti. Hanya yang satu ke arah sini, satu ke arah sini. Kalau dilogikakan. Nanti kalau digambarkan dalam bentuk apa ini PowerPoint atau share screen ini akan kelihatan. Jadi turun Prof ya. Jadi misalkan Tom positif, nilai vocabulary-nya negatif itu turun, kalau digabungkan maka kurvanya akan seperti ini. Iya. Kemudian kemungkinan yang berikutnya adalah negatif-negatif correlation pasti. Negatif-negatif correlation itu kalau positif-positif correlation kurvanya mengarah ke sini. Kalau negatif-negatif correlation nanti kurvanya akan mengarah ke sini. Nah, kalau di kanan dan ke kiri ya, itu logikanya seperti itu Mas Wildan. Sehingga yang perlu diperhatikan ini sebetulnya adalah pengantar statistik yang tadi. Jadi kita tidak membahasnya secara detail tentang skor-skor tadi, hanya berupa logika-logika saja itu tadi, karena kita akan pengantar tentang teori korelasi, baik korelasi bivariat dan multivariate. Tiga kan nanti hasilnya seperti ini. Ya, ini negatif, hanya membuka positif negatif, positif positif, negatif negatif, negatif negatif. Ini hanya membuka cakrawala berpikir mahasiswa. Nanti di materi yang keberapa pasti akan berlanjut pada hypothesis testing. Yang mana hypothesis testing itu dari data-data yang sudah terkumpulkan diuji arah korelasi dan kekuatan korelasinya. Melalui alat uji, kalau bivariate nanti kan pasti akan ada person product moment. Kalau ini akan menjadi multiple correlation dan sebagainya. Ini pengantar, nanti di materi keberapa
perbincangan saya dengan Mas Firdan Mahir Mutakin, MA Tesel, lulusan University of Hyderabad yang sangat eksotis di sana itu nanti akan mengarah ke sana. Itu Mas Firdan. Ya. Baik Prof. Ya. Sangat lengkap sekali perbincangan kita terkait dengan correlational research atau penelitian korelasi. Mana tadi sudah kita jabarkan ya, bahwasanya ada dua, yaitu bivariate dan multivariate correlational research ya, dengan spesifik apa pembeda masing-masing ya. Dan tentu saja saya memahaminya adalah berdasarkan variabelnya ya. Dan juga tadi kita sudah sampaikan contoh ya, topik terkait dengan bivariate dan multivariate, kemudian mengidentifikasi variabel, kemudian menentukan rumusan masalah atau research problem dan hipotesis serta arah dari korelasi tadi. Terima kasih pemirsa atas kesediaannya bergabung dengan kita. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pembuka cakrawala kita mengenal lebih jauh tentang correlational research. Terima kasih Prof. Sujito sudah memberikan penjelasan yang lengkap ya. Tentu saja ini nanti bersambung bagian-bagian berikutnya Prof. Ya. Ya, terima kasih Mas Firdan. Sebuah perbincangan yang sangat menarik di sore yang redup gerimis tapi sejuk ini ya. Di daerah Surakarta. Ya, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, amin. Saya Wildan dan Prof. Sujito mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.